puncak Duhur teh cina heran. Oke, malam teman-teman. Jadi kita tadi nyampe posisi pantai Madasari itu jam 5. Kemudian nyari-nyari lokasi buat campnya itu baru dapet jam 6:30. Jadi kita agak sedikit kesulitan pasang tenda sama playset ya. Oke. Jadi lebih bagus sih kalau teman-teman datang jam ya sebelum jam 5 lah, misalnya jam 4 sore lah seperti itu gitu. Kurang lebih sih tadi pas begitu datang view-nya bagus banget, sangat recommended. Besok pagi kita lihat explore pantai Madasari. Oke, thank you. Oke, malam teman-teman. Bedanya kalau camping di gunung atau di pantai. Kalau di gunung udah pasti dingin, kalau di pantai itu suasananya agak-agak panas ya. Jadi enggak ngebutuhin sleeping bag. Terus yang kedua, ini kalau bisa teman-teman kalau bisa dengar, ini ombaknya gede banget. Jadi agak-agak kesulitan tidur gitu ya. Jadi ini waktu sudah mulai menunjukkan jam ini jam 03:06. Oke. Ya. Jadi ya nunggu sambil tidur aja lah. Jadi prepare aja buat teman-teman yang mau ke pantai. Enggak usah bawa sleeping bag, bawa sarung aja. Bawa autan. Bawa tools buat foto yang cukup lah ya. Oke. Oke, sambil nyari aktivitas buat supaya ngantuk gitu kan. Jadi cari apa aja lah, yang penting bisa istirahat buat besoknya bisa ngelanjutin lagi gitu. Oke, aktivitas malam ini kita akhiri dulu sampai sini ya. Oke. Tunggu kita besok subuh lagi. Kita harus bangun pagi, nyari spot-spot unik juga gitu, seperti biasa. Oke, sampai ketemu lagi di next adventure-nya Dom Serpa. Oke.